pagi, jumpa lagi bersama saya. Jadi semoga kita sehat semua, saudara-saudaraku dan sahabat dan teman-temanku. Kita jumpa di pagi ini. Jadi saya di belakang rumah, kebetulan ada kebun singkong saya. Nah, selesai panen ditanam lagi. Jadi kebetulan saya mengambil tanah buat di pot saya tanam cabai di depan rumah. Jadi mempaat pekarangan rumah. Jadi lumayan tanahnya gembur, jadi bisa buat saya tanam cabai sama tomat. Sudah siap. Kita sekalian memakai ini kuat atau enggak bilahnya. Biasa mandau saya walaupun kecil kuat. Lihat, nah sekali putus lumayan. Ini diasah satu kali aja teman-teman, jadi teruji sudah ketajaman dan ketangguhan walaupun kecil. Kita lihat, wah, kita ambil masuk beber baru kita pindah ke pot. Jadi tanah sangat gembur buat saya. Manfaatnya tanah banyak sekali. Di sekitar pekarangan rumah ini di belakang subur banget tanahnya. Jadi di belakang saya ada pohon. Langsung gitu. Jadi walaupun lumayan. Ini pohon singkil. Sebenarnya pohon singkil ini bisa kita ambil buat sayur, nah, daunnya. Singkil. Jadi saya suka banget singkil ini, bikin sayur bening. Wangi. Memotong ini buat turus kacang saya, teman-teman. Langsung putus. Wah, lumayan, walaupun nggak putus, lumayan. Dipotong. Buat turus kacang kita. Nah, kita potong lagi satu. Langsung putus. Nah, teman-teman, jadi walaupun diasah belum sampai mata sudah setajam ini memakan kayu. Di fungsi mantap banyak sekali. Jadi selesai sudah saya ngambil tanah dan saya mencoba memotong kayu tadi. Jadi lumayan juga walaupun gak putus satu kali tebas. Maklum tenaga saya perempuan. Jadi karena tangan saya masih sakit, belum tapi ya sembuh teman-teman. Jempol atau pergelangan tangan saya ini mengangkat yang berat lumayan masih sakit. Jadi gak bisa terlalu sekuat tenaga untuk memotong kayu. Jadi dimaklumi gak putus walaupun sebesar. Nah, itulah sisanya satu biji. Saya mulai kemarin mengambil tanah di belakang ini untuk mengisi kuli bed. Rencana saya mau nanam jahe merah, cabai dan tomat. Jadi manfaat pekarangan rumah karena di sini saya ngontrak. Di belakang ini tanahnya lumayan curam sih. Jadi enggak, tapi bagus juga kita berkebun, jadi harus memanjat tebing. Jadi saya bikin kuli bed, beli kemarin, dikasih teman, bukan beli ya. Nah, saya harus mengisi semua, nanti setelah saya isi saya kasih pupuk organik baru kita nanami jahe atau yang lain-lainnya. Jadi ini singkong tahun kemarin, sudah setahun yang lalu sudah selesai panen. Jadi sisa-sisanya kita cucuk, akhirnya tumbuh lagi. Jadi kalau sayuran pucuk singkong banyak sih di belakang rumah. Sekarang cukup sampai di sini ya perjumpaan kita. Jadi semoga kita sehat semua di pagi ini.
Terima kasih teman-teman sudah mensupport. Jadi banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tanah sudah 1, 2, 3, 4. Ini sudah saya masukkan kangkung tadi. Jadi dapat 6 kuli bed, lumayan. Kita masukkan lagi biar penuh. Ini harus lumayan. Sekali selesai, sudah selesai kita potong sedikit, lumayan serpuhannya 1 jari ini teman-teman, 1 jari. Nah, masih bagus jilahnya. Jadi lumayan ketebalan ini, mungkin jari saya, nah kurang lebih. Ada kerjaan kita, ini belum penuh, masih tinggal sisa 8 kuli bed belum saya isi, nanti siang saya isi lagi, sedikit-sedikit pakai ember. Ya.